Apa ati percaya? Okey, isu zikir ilahi lastulil firdaus. Entah baca aja anak jadi menyanyi wakil sekolah. Ha. Okey. Jadi cerita dia macam ni je. Sebenarnya bukan soal kritik al-Imam Syafi'i. Dia orang tak faham sebenarnya. Sebenarnya sekarang ni sanad sandaran zikir tersebut kepada al-Imam Syafi'i pertama sekali diragukan. Sandaran. Kita bercakap tentang sanad. Kata al-Imam Malik bin Anas, "Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat daripada siapa kamu mengambilnya. Orang kata, Imam Syafi'i kata, berapa banyak dalam negara kita masalah-masalah, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ke? Tak pun. Syafi'i tu awang ataupun Syafi'i afdal. Bukan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Nampak? Mendakwa dengan dakwaan sangat mudah. Macam tu juga. Buktikan, zikir ilahi lasturil firdaus alan walak, sampai ke habis tu, adalah disebut Imam Syafi'i. Datangkan dengan sanad anak muridnya. Datangkan, bukti. Kalau sekadar habang kata ada dalam kitab tu, memang dalam kitab orang boleh kata, mana bukti dia sandarannya? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, tentang kaedah dan cara berzikir. Kita bawa kaedah dan cara berzikir Nabi SAW. Itu saja, dan bandingkan dengan zikir tersebut. Secara ilmiah. Bandingkan secara ilmiah. Zikir Nabi SAW, ada dan cara Nabi, Nabi menggambarkan kepada kita, kita perlu mendambakan syurga. Nakkan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis, kata Nabi, Nabi perintah suruh nangis. Menangis, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak menangis, apa kata Nabi? Fatabaku. Buat-buat menangis. Nah, abang kata menggambarkan betapa kita nak minta sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja pengharapan kita. Ini zikir tersebut, dia menggambarkan seolah-olah. Dia menggambarkan apa? Dia menggambarkan kata, apa ni, aku ni tak layak untuk memiliki syurgamu. Tapi aku tak sanggup untuk ke nerakamu. Maka ampunkanlah dosa aku, taubat aku bertaubat kepadamu. Dan seterusnya sampai ke habis. Cara kita katakan kaedah, cara kita berdoa. Kenakah kaedah dengan cara berdoa Nabi SAW? Itu saja. Itu yang dibahaskan. Kaedah kita berdoa kepada Allah SWT, minta apa yang kita nak minta. Minta bersungguh-sungguh. Minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan dari neraka. Bukan takut aku, tapi aku takut siksa neraka. Bukan takut, aku tak mau neraka. Aku tak layak. Bukan aku tak, aku nak syurga. Aku tak mau neraka. Aku nak syurga. Aku tak. Macam tu cara kita minta. Dengan kesungguhan, menangis. Kalau tak mampu menangis, buat-buat teriak, buat-buat menangis. Itu kita bahaskan. Kita kena faham. Doa ni, dalam isu doa ada beberapa benda yang dibahaskan. Satu sekali tentang lafaz doa tu. Kedua, tentang cara kita berdoa. Ini penting. Sahabat-sahabat kena tahu. Bila kita kata yang pertama sekali tentang lafaz doa. Lafaz doa ada boleh datang dari dengan dua cara. Satu, lafaz doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana yang dibacakan, yang disebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW. Satu lagi yang kedua, lafaz doa ini, lafaz yang kita ciptakan sendiri berdasarkan keperluan dan kehendak kita. Harus, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis Abu Daud, kata Nabi SAW, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau bin milh, walau bin ni'al, walaupun nak mohon garam, walaupun nak mohon capal, selipa, minta. Tapi adab Nabi SAW, Nabi tak suka mohon-mohon minta doa yang terlalu khusus. Allah Tuhanku, aku nak apa ni, kasut ni, kasut aku tak ada ni. Kasut aku nak lah jenama Tommy. Tommy, Tommy apa? Tommy, apa? Nak lupa nak sebut. Hellfig, hell apa? Hellfigure ke apa kebala lah. Ataupun aku nak kasut Salvatore, Ferragamo ke apa ke. Aku nak telefon jenama Samsung ni, S3 keluar lah ni. Jadi, terlalu khusus, itu bukan cara doa Nabi. Nabi suka doa umum. Batu macam contoh doa Rabbana atina fid dunya hasanah, doa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maksudnya apa benda kebaikan di atas muka bumi minta? Doa yang bersifat secara umum. Tu sifat doa tu pun kita kena ikut Nabi SAW. Cara kita berdoa, lafaz dan sifatnya. Kali yang kedua kita tengok pada sifat ataupun cara kaedah berdoa. Kaedah berdoa kita kena faham. Boleh dilihat satu dari sudut doa-doa yang diskedulkan oleh Nabi dan yang tidak diskedulkan. Erti yang diskedulkan ini maksudnya
ditetapkan timingnya, ditetapkan masa tempatnya, ditetapkan lafaz bacaannya, ditetapkan jumlah bilangannya. Ada yang tak ditetapkan jumlah bilangan, ada yang tak ditetapkan lafaz, ada yang tak ditetapkan tempat, ada yang tak ditetapkan masa. Makna yang tak ditetapkan, jangan pandai-pandai kita tetapkan. Yang ditetapkan, kita kena tetapkanlah, jangan kita ubah. Contoh, bila doa tidur apa? Bismillahumma ahya wa amut, ya Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan aku dan mematikan aku. Tiba-tiba start makan, bismillahumma ahya wa amut. Dia kata pasal apa? Bukan tak bagus, bagus doa tu. Bagus. Tapi doa tu telah ditetapkan, ia dibaca sebelum tidur. Doa masuk jamban. Masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tak apalah, doa ni baca sebelum sembahyang. Makna bagus. Minta jauh daripada setan, jantan dan betina. Dia sebelum sembahyang. Apa masalah Ustaz? Apa masalah? Ini kan bagus minta jauh daripada setan. Setan selalu ganggu kita salat. Memang ada setan. Yang Nabi sebut nama dia di dalam hadis. Setan nama apa? Yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Terlupa nama dia. Khinbiz ataupun Khinbaz. Nama syaitan yang mengganggu manusia di dalam salat. Nama? Silakan. Okey. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang ditetapkan. Juga ditetapkan tempat ataupun masa. Timing dia. Kalau ditetapkan masa, kita tak boleh pandai-pandai ubah kepada masa lain. Ditetapkan tempat, tak boleh diubah pada tempat lain. Ditetapkan jumlah bilangan, contoh zikir lepas sembahyang, 33, 33, 33, itu maksimum. Kadang-kadang Nabi pernah buat 11, 11, 11. Jadi, yang tu kita tak boleh dah kata, dah lama dah 33, 33, 33 ni, 99 ni. Kita try buat 102 tengok. Mana boleh? Bahasa teringi nak buat 102. Tak boleh. Pasti ditetapkan jumlah bilangan dia. Lepas tu kita nak ditetapkan jumlah bilangan kepada 1000, 10,000. Ada zikir sampai tetapkan 10,000 kali. Lepas tu tetapkan pula, kita kena zikir sambil kita tengok matahari 10,000 kali. Kena zikir berdiri sebelah kaki 10,000 kali. Buat apa? Yang tu biar Conan tu dah buat. Jadi ini benda-benda yang tak ditetapkan, kita pandai-pandai pergi menetapkan. Jadi macam tu juga apa yang saya nak sebut berkenaan dengan zikir Ilahilastulil Firdaus. Kita komen daripada dua sudut. Satu, dari sudut sandarannya kepada Al-Imam Syafi'i. Tolong faham. Ini tak ada kata, oh apa ni komen zikir Imam Syafi'i, hang siapa? Ini kita sekarang ni bahaskan tentang benda ilmiah. Sandaran zikir ini kepada Al-Imam Syafi'i. Itu satu. Betul ke Imam Syafi'i baca? Kemudian yang kedua, kita membahaskan kaedah dan cara berdoa Nabi. Bandingkan dengan zikir tersebut. Sekiranya benar pun, zikir tersebut Imam Syafi'i baca, sekiranya benar pun, tapi bercanggah dengan cara Nabi SAW, cara dan kaedah Nabi meminta dan memohon doa, maka kita mengambil prinsip apa? Mengambil prinsip Al-Imam Syafi'i, iaitu kata Al-Imam Syafi'i, إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَتْرُكُوا قَوْلِي. Sekiranya kamu mendapati di dalam kitabku terdapat sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku. Walau bagaimanapun, setiap kita menghormati Al-Imam Syafi'i, bukan menghina dia. Ini masalahnya mereka membawa kepada satu suasana, iaitu meninggalkan pendapat seseorang bererti menghinanya. Salah ni, benda ni salah. Tak semestinya kita menghina. Berapa ramai anak murid Al-Imam Syafi'i meninggalkan pendapat Imam Syafi'i? Jumhur mazhab Syafi'i, termasuk Al-Imam Nawawi, meninggalkan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah membaca Al-Quran itu sampai kepada si mati, kata mereka. Imam Syafi'i kata tak sampai. Depa kata sampai. Adakah bererti Imam Nawawi kata Imam Syafi'i tak betul? Imam Syafi'i sesat. Dah, Imam Nawawi tak menghina Al-Imam Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i tak menghina Imam Syafi'i. Mereka tetap menghormati dan mengasihi Imam Syafi'i. Macam tu kita tetap kasih dia. Meninggalkan pendapat dia bukan bererti menghina dia. Jadi ini satu permasalahan yang di kalangan orang-orang yang tak memahami kaedah dan adab dalam berikhtilaf. Wallahu'alam. Bagi hati tu ya.